Hari ini saya Bupati Bandung membuka secara resmi Lomba Berganjur Rasti dan Mini Plog untuk Kabupaten Bandung. Kalau kita punya adat, dengan adat ini kita mendapatkan sebuah kehidupan yang kuat. Dengan agama, kita akan mendapatkan kehidupan yang tertata. Dengan seni, kita akan mendapatkan sebuah kehidupan yang indah. Dengan budaya, kita akan mendapatkan sebuah kehidupan yang ada jati dirinya. Itulah maka, ini adalah merupakan hal yang prinsip yang harus kami lakukan. Oleh siapa Pak Giri? Ya oleh para seniman. Seniman itu siapa Pak Giri? We muda, we narde, we warde. Anak-anak SD, silakan. Anak-anak seturuna, yowana. Karena kalian sudah mampu memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. We warde, orang tua. Itulah peran Giri Nata Mandala ini sebagai wujud balai budaya kita. Ini adalah salah satu legacy yang saya buatkan untuk seniman dan masyarakat Kabupaten Bandung yang kita cintai. Suatu kelak nanti, ketika sudah saya tiada di muka bumi ini, saya masih diingat oleh para seniman semua. Itu yang masuk dengan hidup selamanya. Pak Giri tidak ada di bupati. Waktu zamannya Pak Giri melahir atau balai budaya. Itulah yang dimaksud salah satu hidup selamanya Bapak Ibu sekalian. Saya mau kalian generasi milenial, siapapun profesional yang ada di wilayah kalian, Mini Plog ini silakan tampilkan adat dan budaya kalian. Kenapa? Kalian bagian daripada ambassador kita. Kalian sebagai sales mission kita untuk memberikan sebuah tatanan informasi melalui video visual terhadap adat dan budaya kita yang ada di Kabupaten Bandung yang kita cintai bersama.